Shalom teman-teman sekalian, salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam prinsip yang kedua, yaitu prinsip persepuluhan. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa kita memberikan keutamaan ataupun priority kepada Allah terlebih dahulu. Jikalau kita mahu Tuhan memberkati perkara-perkara di dalam hidup kita, kita meletakkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam perkara-perkara tersebut. Jikalau kita mahu Tuhan memberkati perkawinan kita, kita letakkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam perhubungan kita di antara suami istri. Jikalau kita mahu Tuhan memberkati bisnes kita, kita letakkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam perniagaan atau syarikat kita. Jikalau kita mahu Tuhan memberkati kita di dalam perhubungan kita dengan orang lain, kita letakkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam relationship kita dengan Tuhan. Sama juga dengan pekerjaan kita, sama juga dengan pelajaran kita, masa kita, keuangan kita dan sebagainya. Jikalau kita mahu bahagian-bahagian tersebut diberkati, kita letakkan Tuhan priority di dalam semua yang tersebut. Di dalam bahagian keuangan pula, keutamaan yang kita berikan ialah prinsip persepuluhan. Apakah persepuluhan, saudara-saudari? Jika pendapatan kita ialah RM10, kita berikan RM1 kepada Tuhan. Jika pendapatan kita RM100, kita berikan RM10 kepada Tuhan. Jika pendapatan kita RM1,000, kita berikan RM100 kepada Tuhan. Dan jika pendapatan kita RM1,000,000, kita berikan RM100,000 kepada Tuhan. Saudara-saudari, ada 4 kebenaran yang boleh kita pelajari tentang persepuluhan. Yang pertama ialah janji persepuluhan. Amsal 3:9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama daripada segala penghasilanmu. Maka segala bangsal hasil tuaianmu akan terisi hingga melimpah ruah dan meluaplah air anggur di dalam segala tempat pemerasan anggurmu. Wow, saudara-saudari, ini adalah janji Tuhan. Jika kita meletakkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam keuangan kita, Tuhan akan memberkati kita. Lebih daripada itu, bangsal hasil pekerjaan kita akan terisi sehingga melimpah ruah. Oleh itu, jikalau kita, saudara-saudari, memberikan persepuluhan, janji persepuluhan ialah Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara-saudari. Yang kedua ialah tujuan persepuluhan. Mengapa kita memberikan persepuluhan? Ulangan 14:23. Makanlah persembahan sepersepuluh daripada gandummu, anggurmu, minyakmu dan anak sulung daripada kawanan lembumu atau kawanan dombamu di hadapan Tuhan. Allahmu itu di tempat yang akan dipilihnya sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Dengan demikian, engkau belajar untuk sentiasa bertakwa kepada Tuhan Allahmu. Bertakwa bermakna takut akan Tuhan. Dan dengan itu, kita memberikan keutamaan kepada Tuhan. Setiap kali kita memberikan persepuluhan, kita akan menyatakan kepada Tuhan yang pertama untuk masa dahulu, kedua untuk masa sekarang, ketiga untuk masa hadapan. Untuk masa yang dahulu, kita bersyukur kepada berkat yang telah diberikan kepada kita masa yang lepas. Untuk masa sekarang, kita menyatakan bahawa Tuhan adalah yang pertama dan utama di dalam hidup kita yang sekarang ini. Untuk masa hadapan, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita untuk masa yang akan datang. Amin, teman-teman sekalian. Yang ketiga ialah tempat persepuluhan. Maliaki 3:10, bawalah seluruh persembahan sepersepuluh kamu ke dalam perbendaharaan supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini. Firman Tuhan alam semesta, adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat yang memadai menampungnya? Wow! Di dalam Alkitab, inilah saudara-saudari, satu-satunya bahagian firman Tuhan yang menjemput kita untuk menguji Tuhan. Tempat yang kita lakukan persepuluhan seperti yang dinyatakan di sini ialah perbendaharaan baik Tuhan, iaitu tempat ibadah kita. Lebih daripada itu, janji Tuhan ialah
berkat Tuhan melimpah-limpah. Oleh itu, kebenaran yang ketiga ini ialah untuk kita memberikan persepuluhan di tempat ibadah kita, iaitu tempat gereja kita. Amin, saudara-saudari. Yang keempat ialah masa persepuluhan. 1 Korintius 16:2. Pada hari pertama setiap minggu, setiap orang daripada kamu hendaklah mengasingkan wang yang menurut kemampuan masing-masing dan menyimpannya. Janganlah setelah aku datang baru kamu mula mengumpulnya. Wow, saudara-saudari. Pada hari pertama setiap minggu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ini bermakna Tuhan adalah di tempat yang pertama di dalam hidup kita. Lihat di sini, Alkitab menyatakan untuk kita untuk mengasingkan wang menurut kemampuan masing-masing dan menyimpannya. Maksudnya di dalam kita mengasingkan setiap minggu untuk Tuhan, kita harus merancangkan pemberian kita kepada Tuhan. We must plan for it, saudara. Bukan secara emosi, bukan apabila kita ada baki di dalam bank account kita, bukan selepas segala perbelanjaan kita, tetapi mengasingkan pada hari pertama kita mendapat gaji kita. Jadi kita telah mempelajari prinsip yang kedua ini, yaitu prinsip persepuluhan. Prinsip ini tidak diajar oleh dunia, tetapi ini adalah sebahagian daripada financial spiritual laws yang jikalau kita praktikan akan menjadikan kita pemenang di dalam bahagian keuangan. Financial spiritual laws ini adalah sama dengan gravity law. Walaupun kita tidak nampak, apa yang dicampakkan ke atas akan turun ke bawah. Sama juga dengan financial spiritual laws. Apa yang kita berikan akan kita terima dengan melimpah-limpah menurut firman Tuhan, saudara-saudari. Wow, inilah prinsip keuangan yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah renungkan hari ini tentang prinsip keuangan yang kedua, yaitu prinsip persepuluhan. Hari ini kami minta pertolongan Tuhan untuk kami mempraktikkan prinsip yang telah kami pelajari. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar melalui Yesus Kristus. Prinsip keuangan adalah untuk kami praktikkan di dalam dunia yang sekarang ini. Tetapi kasih karunia-Mu adalah untuk kami hidup berkekalan di syurga satu hari. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.